lebek alias CLBK. Cintai lagi bumi kita. Mbak Eti loh. Ya apa? Ini PRC kan? Targetnya 7 soalnya. Semuanya dalam 4 jam. Semuanya. Siap. Berapa sesi? Oke, terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami memang ingin mengundang semua keluarga besar ASI tema celebeng ini karena kami juga ingin cinta kalian yang sudah lama sekali kepada ASI bersemi kembali. Bersobat, bersama kami ya, di sini ada semua staff ASI dan juga ada tamu istimewa yang sudah hadir menyempatkan waktunya datang ke sini, ada Bang Daud Jordan bersama timnya. Terima kasih Bang Daud. Terima kasih Bang Daud dan timnya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ya. Selamat datang. mungkin Dr. Hotlin pernah ini ya? Dulu pernah tanding dengan Bang Daud ya? Iya, iya. Rindu lo apa? Udah boxer. Ya, jadi sebetulnya pada perayaan ulang tahun kali ini sudah ada beberapa rangkaian kegiatan ya, dimulai dari hari Selasa. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sana. Jadi hari Selasa ada perlombaan, mulai dari hari Selasa hingga hari kemarin itu ada perlombaan-perlombaan yang unik sampai hari ini. Nah, ini tadi juga pada pagi hari sudah diawali dengan senam Zumba. Oke, selamat datang. Saya sampaikan yang bergabung. Jadi tadi ada senam Zumba, kemudian juga tadi ada tari yang daya persembahan dari ASI Kids. Ya, kemudian sekarang ini acaranya ada sambutan-sambutan yang dilanjutkan dengan konser online kali ini. Nanti juga akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman, kemudian dilanjutkan dengan lomba karaoke, dan nanti di siang hari akan ada pemutaran film bertemakan lingkungan serta pengumuman-pengumuman perlombaan. Nah, di salah satu perlombaan juga ada lomba pembuatan video yang dilakukan oleh staff ASI. Jadi mereka membuat video apa sih yang mereka sukai dari bekerja di ASI ini. Nanti pastinya akan kita upload ya, jadi semuanya juga bisa lihat. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa acara konser online kali ini kita memang sengaja mendatangkan dua penyanyi ya. Dua penyanyi. Yang pertama adalah saya ingin menyapa dulu Dr. Made Tambunan. Halo Dr. Made. Halo semua. Salam sehat. Dr. Made Tambunan ini mengabdi di ASI pada tahun 2008 sampai 2009. Dan beliau adalah penulis dari lagu Alam Sehat Lestari. Jadi nanti akan kami share juga lagunya karena nanti Dr. Made akan menyanyi. Kemudian ada satu lagi penyanyi, ada Bella. Halo Bella. Halo Mbak. Halo semuanya. Jadi Bella nanti juga akan menyanyikan lagu Alam Sehat Lestari dengan pace yang berbeda, yaitu dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada dua. Oke. Jadi mereka akan menyanyikan dengan versi yang berbeda. Dan nanti tentunya kami akan menyanyi bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai konser online ini, kami ingin mempersilahkan Dr. Kinari untuk memberikan ya sepatah dua patah kata lah untuk hari ulang tahun ASI. Sebenarnya jatuh besok ya, tanggal 12 Juli, tapi kita memang sengaja rayakan hari ini. Silakan Dr. Kinari. Oh, terima kasih Eti. So, hari ini yang saya mau hormati itu setiap orang yang menolong ASI berkembang dalam 13 tahun ini. Termasuk setiap staff, setiap relawan, setiap pendiri termasuk Pak Kem dan Hotline yang ikut hari ini juga.
termasuk pemerintah yang mendukung dari awal, dan juga masyarakat yang desain program ASRI dan bersama dengan kami menjaga hutan dan bikin kehidupan masyarakat lebih sehat dan sejahtera. Yang bikin saya senang dari 13 tahun ini sampai sekarang, kita sering sangat etis, sering kreatif, sering bekerja sebagai satu keluarga, saling menghargai yang lain, melakukan medical listening kepada masyarakat, dan bersama-sama cari solusi supaya dunia kita lebih sehat. ASRI dan masyarakat sekitarnya Taman Nasional Gunung Palang benar-benar perintis untuk seluruh dunia, untuk cari cara manusia bisa hidup lebih seimbang dengan alam. Dan saya begitu terkesan dengan Anda semua, relawan, staff dari awal sampai sekarang, dan semua orang yang menolong program ini berkembang seperti ini. So, hanya ada satu hal yang saya bisa sebutkan. Dan Anda semua biasanya ya pikir saya agak aneh karena saya sering sebutkan ini. Tapi ini benar. Good job. Terima kasih Dr. Kinari. Selanjutnya kami minta Dr. Hotlin untuk memberikan sambutannya juga. Dr. Hotlin, silakan. Ya. Halo semua. Dengar ya suaranya ya? Saya nggak dengar. Dengar, Kak. Ya. Halo? Terdengar, Kak Hotlin. Silakan. Terima kasih untuk... ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya nggak tahu ditodong nih ya, jadi nggak siap. Tapi saya pikir saya ya nggak kerasa ya 2007 ketika kita bersama-sama dulu. Masih mute suaranya? Hah? Oh? Nggak, saya nggak mute. Saya sudah unmute. Yang kata otak tadi enggak. Coba bisa lagi dites suaranya, Dr. Hotlin. Halo, iya. Bentar, kenapa ya? Bentar ya, Dr. Hotlin, ini sepertinya ada. Okay. Yang lain bisa dengar kecuali yang di ASRI ya? Ya bisa dokter. Ini masih di sini, angkat ke atas loh. Coba. Oh, udah tuh. Halo ya? Ya? Halo ya? Ya sudah bisa dengar suara yang merdu dari Dr. Hotlin. Silakan Dr. Lanjut. Ya. Halo semua tim ASRI yang di ASRI dan dimanapun berada. Terima kasih untuk waktunya. Saya senang sekali dengan judulnya ya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Jadi saya ingat 2007 ketika pertama sekali jatuh cinta dengan Sukadana, dengan Gunung Palung, dengan orang-orang di Kayong, dan saya merasa perasaan itu bersemi kembali dengan pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi selamat untuk ASRI, sudah 13 tahun, semoga terus
memberi dampak seperti kata Dr. Kinari, tidak hanya dampak di Gunung Palung, tetapi juga dampak di seluruh dunia. Teruslah memberi semangat, memberi yang terbaik, dan kita semua satu karena kita adalah warga negara bumi ini. Terima kasih. Sukses. Terima kasih, Dr. Hotlin. Selanjutnya kami minta Pak Kem Web untuk memberikan sambutan juga, Pak Kem. Pak Kem, silakan. Oh, singkat saja, terima kasih. Ya, ini dari Alaska, saya senang sekali bisa bergabung dan ya, semoga ulang tahun ke-13-an lancar dan meraih dan apa bersemangatkan semua. It's great to see you. I look forward to the singing. Terima kasih Pak Kem. Okay. Pak Kem dari Alaska, saya dari Medan, tapi hati dekat dengan Sukadana. Baik, langsung kita lanjutkan ke konser online-nya. Tapi sebelum kita mempersilahkan para penyanyi untuk menyanyikan, saya ingin minta Dr. Made untuk bercerita dulu ini. Kapan sih mulai menciptakan lagu, mulai menulis lagu, dan apa ada di bayangan Dr. Made waktu itu? Kenapa sampai menciptakan lagu Alam Sehat Lestari ini? Silakan Dr. Made. Oke, Mbak Eti. Jadi ini lagu ini sebenarnya lagu perpisahan sebenarnya. Sebenarnya waktu itu 2009 mau pergi dari Asri ke Papua. Jadi lanjut PTT ke Papua. Jadi waktu itu kita tinggal di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu di lantai 2. Jadi Hebron di lantai 1, saya di lantai 2 sama Jul. Nah itu kan suara burung kalau di Sukadana kan burung-burung banyak. Gunung, bukit, laut, pantai, daun. Lupa dimasukin burung apa namanya itu? Burung yang di belakang. Asli yang sering bunyi itu, Mbak Kathleen. Jadi itu lagu dibuat berdasarkan alamnya Asri sih sebenarnya. Jadi ini menggambarkan Asri sebenarnya. Jadi dari nama yayasannya, terus dengan lingkungan alamnya. Jadi benar-benar lagu ini dibuat sama saya, sama Hebron ya. Hebron yang waktu itu diuji coba untuk nyanyi, Hebron. Jadi Hebron nyanyi, saya main gitar, saya ngecek kata-katanya sesuai apa enggak, ya, penilaian dari Hebron, dan didengar sama Maungga ya. Maungga lagi masak. Ya, jadi ini lagu untuk Asri, murni untuk Asri. Semoga bisa jadi lagu yang memberikan semangat sih untuk Asri. Terima kasih Mbak Yeti. Untuk semua Dr. Kinari, Pak Kem Web yang sudah merekam lagunya ya, di rumah. Merekam ya, Pak iya, Kem, ya. Iya. Terima kasih Pak Kem. Oh masih direkam ya? Masih ada rekaman ya? Iya. Kami ucapkan lagi selamat datang yang baru bergabung. Ada Dr. Ruth, ada Dr. Fitri, ya. Ada Dr. Marisa juga. Indra sudah nongol videonya, ya Indra. Baik, oke sebentar. Oh, Dr. Hotlin, sebentar harus di. Oke sudah. Baik, langsung saja Dr. Made. Kami ingin sekali mendengarkan alunan suara Dr. Made dan petikan gitar Dr. Made. Silakan Dr. Made, saya persilakan. Ini lagunya, suaranya biasa aja ya. Pagi pun dingin menyejuk.
laut yang biru, langit yang cerah, memancarkan kamu. Gunung-gunung menghijau indah, embun pagi pun dingin menyejukkan. Laut yang biru, langit yang cerah, memancarkan harmoni. Burung-burung berkicau bernyanyi, nyanyikan lagu kebahagiaan. Daun-daun menari memuji sang kali, karena indahnya bumiku, alam sehat lestari, alam sehat lestari, memancarkan harmoni, menggambarkan lagunya semangat dan sedih sebenarnya sih. Ya, itulah. Terima kasih. Oke. Okay. Lagi ucapkan selamat datang lagi. Ada Indah Priatin. Selamat datang, Indah. Kemudian ada Dr. Michelle. Dr. Michelle, selamat datang. Ada Lady. Lady ini dulu relawan kalau nggak salah tahun 2015. Selamat datang, Lady. Ada Asna kembali bergabung lagi. Terima kasih. Senang sekali. Dokter Ruth, ada juga ya Dokter Ruth. Yeah. Baik, selanjutnya adalah persembahan dari Belai. Belai ini datang 2020 di bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi dia ini adalah relawan yang banyak membantu Asri hingga saat ini. Jadi sampai saat ini kami masih selalu minta bantuan Belai. Dan waktu dia menjadi relawan di sini, bersamaan ada satu relawan dari Inggris. Dia adalah putri dari duta besar Inggris untuk Indonesia beberapa tahun yang lalu. Tapi sayangnya nggak bisa hadir karena perbedaan waktu ya. Jadi Belai dan Maliha itu menulis, Amala. Maliha itu kakaknya. Belai dan Amala menulis lagu asli dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini Belai akan menyanyikannya dalam bahasa Inggris diiringi dengan piano. Silakan Belai. Makasih Mbak Eti. Bentar, oke. Okay. Kedengaran kan? Oke. Changing, green and amazing, the breeze of the morning is
cool and soothing, the gentle breezing, the bright sunny sky reflecting the harmony. The mountains are changing, green and amazing, the breeze of the morning is cool and soothing, the gentle breezing, the bright sunny sky reflecting the harmony. Sound of the birds flying over and singing with sweet notes of joy in their melody. Leaves in the wind are seen dancing and praising the one up above for the world's beauty of Alam Sahad Lestari. Health in harmony, living peacefully, living happily. Ooh. Oh, the sound of the birds flying over and singing with sweet notes of joy in their melody. The leaves in the wind are seen dancing and praising the one up above for the world's beauty. Alam Sahad Lestari. Health in harmony, living peacefully, living happily. Alam Sahad Lestari. Dan sekali lagi ada yang membuat beberapa dari kami mewek, saudara-saudara. Aduh, benar-benar terharu, indah sekali. Pakai piano lebih sedih lagunya ya. Terima kasih Dr. Made yang sudah menulis, menciptakan lagu ini. Terima kasih buat Bella yang sudah juga membuat lagu aransemen ulang dan membuat lagu menjadi bahasa Inggris. Terima kasih, begitu indah sekali. Nah, sekarang kami dari tadi juga sudah menahan-nahan ingin menyanyi. Jadi selanjutnya kita tampilkan Saf Asri untuk menyanyi lagu Asri. Yang akan diiringi oleh Pak Bill Firmus dan Pak Romi. Thank you.
Buat mewek nih. Terima kasih kalian sama kami yang di sini imut-imut. Kami benar-benar kangen, benar-benar setiap ingat Dokter Bipas yang sepertinya berkata-kata sekali. Kita juga sudah nangis ini ya. Aduh, silakan buat teman-teman kalau suasana nanti situasi sudah normal dan ingin berkunjung ke sini, kami akan sangat senang sekali ya mengenang masa-masa indah di Asri. Kita semua keluarga. Baik, karena ini dalam rangka acara ulang tahun Asri, rasanya kurang afdol ya kalau tidak ada pemotongan tumpeng. Nah, ini sudah ada tumpeng. Nanti Bapak Ibu yang akan memotong tumpengnya. Nah, itu kita bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Langsung aja. Oke, boleh di-unmute ya, oke semuanya. Sudah, oke, sudah diambil. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday sambil pemotongan tumpeng. Setelahnya nanti kita selanjutnya akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud, ya. Oh.
Dokter Kinari buka mulut, Dok. Semuanya makan. Silakan bisa unmute ya. Silakan sambil nyanyi-nyanyi, enggak apa-apa suaranya enggak enak kan. Tambah sadar tahu mesti selalu yang banyak ya. Tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi panjang sehat selamanya. Sama di situ bang ya. Lagu wajib di asli. Thank you.
Oh, okay. Bisa dimulai fotonya.
Selamat ulang tahun, Asri. Yang ke-13, sudah memasuki masa remaja, terus bersemangat, bertumbuh, menjadi berkat bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan. Pesan terakhir, jangan lupa pakai masker, tolong. dan jaga jarak, cuci tangan. Thank you. Selamat ulang tahun sekali lagi. Baik, terima kasih. Semoga cinta lama kita berseni kembali dan cintai lagi bumi kita. Selamat pagi dan selamat pagi kita. Sampai jumpa semua.